Nur Maida. No, no, no. Maida and myself. Maida dan? Darshini. Darshini, okay. So yang hadir adalah Esko 20, 21 dan 21-22 sahaja. Yang hadir dekat Google Meet Esko 20-21, Esko 21-22, Doktor Encik Din, saya jumpa juga wakil-wakil kelas lah kepada Google Meet. Yang lain kita bagi peluang untuk korang tengok dekat YouTube Live ada Biomix buat. Okay. Encik Din belum masuk lagi kan? Darshini biochem kan? Yes, doktor. Biochem. Haida BSM ke? BSM. BSM. Ramai BSM I think. Mohinder pun BSM eh? Ke biotek? Biotek, doktor. Biotek. So mostly dari kampus dah. BSM first year dah balik rumah. Biochem, oh Darshini dekat rumah lah. Sebab untuk BSM first year dah balik rumah. Biotech first year dan second year online dari rumah. Biochem second year. Okay. Micro semua sekali masih di campus. BSM, Biotech, Biochem. So kita yang berada di campus dalam 60%. Bukan itulah. Nampaknya PKP dilanjutkan. So susah sikit lah. Seingat saya dah boleh face to face amali. Tapi masih tidak boleh lagi. Kita tunggu garis panduan terbaru dari UPM. Walaupun dah ada pengisytiharan PKP dilanjutkan, tetapi kita masih tunggu lagi garis panduan dari UPM. So sekarang, buat masa sekarang ni masih untuk undergrad masih lagi belum dibenarkan ke faculty untuk face to face, termasuklah final year project. Masih ada 2-3 student final year project yang dibenarkan sebab dia dah semester 7, semester akhir. Kita terpaksa benarkanlah pada masa yang terhad. Yang lain masih lagi kita tidak benarkan. Minta maaf, itu arahan universiti. Sama dengan universiti lain. Just to share perkembangan terkini. So, satu minit lagi untuk kita mula. Encik Din belum masuk lagi. Saya rasa Encik Din nak masuk tempat ke 10 ke, doktor. Ya. Yeah. Okey. So untuk Mohinder, you are welcome to communicate dengan TD office.
Okay. Sure. Jangan lupa communicate juga dengan MPP faculty, saudara Anis dan Raj. I rasa you kenal lah. Ya, kenal doktor. Saya mulakan program kali ini ya. Okey. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Prof. Majah Dr. Muhajir bin Hamid, Timbalan Dekan Akademik dan Hal Ehwal Pelajar, rangkap Nasihat Persatuan Biomedik CPM, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul, yang dihormati Encik Din bin Ayub, penolong pendaftarkanan merangkap Gawai Pemantau Persatuan Biomedik CPM, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul, Barisan Exco Biomedik Sesi 2021 dan para hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Biomedik CPM Sesi 2021. Saya Siti Romaida dan saudari Darishini Lachmanan akan mempromosikan majlis pada pagi ini. Para hadirin yang dihormati sekalian, untuk memberkati majlis pada pagi ini, dengan sukacitanya majlis menjemput saudara Muhammad Imran bin Husin bagi memimpin bacaan doa. Majlis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya. Allahumma ya Allah, pada pagi yang mulia ini sebelum mesyuarat agung tahunan Biomedik sesi 2020-2021, kami mendapat tangan menyampaikan rasa syukur di atas segala nikmat-Mu sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini agar dapat menjalankan tugas kami sebagai hamba-Mu. Ya Allah, kami mohon majlis rahmat-Mu agar majlis ini dapat berlangsung dengan jayanya. Allahumma ya hayyum ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dan Tuhan sekalian alam. Engkau kasihanilah kami dan berilah petunjuk pada jalan yang lurus. Kami mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat dan terimalah segala amalan kami. Ya Allah, bantulah kami dalam mengingatimu, bersyukur segala nikmatmu. Ampunkan segala dosa kami, kasihanilah kami, bimbinglah kami, kurniakanlah kami kesihatan dan rezeki yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih pada saudara Muhammad Imran atas bacaan doa sebentar tadi. Bagi meneruskan majlis pada pagi ini, dijemput yang berbahagia Prof. Madya Dr. Muhajir bin Hamid selaku penasihat Persatuan Biomedik
untuk memberikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Maaf doktor, doktor muted. Orang tua Siti. Okey, terima kasih saudari penguji pengurusi majlis Siti Nurmaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati penolong pendaftar kanan Cik Din bin Ayub. Barisan kepimpinan Volumix 2021 dan juga yang baru ni kepimpinan Volumix 2021-2022. Okay. Dan juga para hadirin sekalian, terima kasih sebab menjemput saya untuk menghadiri mesyuarat agung tahunan Volumix untuk sesi 2021. So tak ada apa yang saya nak ucapkan panjang, cuma saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada barisan Esko Biomix sesi 2021 yang dipimpin oleh saudara Muhammad Ashraf sebab menolong pejabat Timbalan Ekonomi Akademik dalam hal-hal menguruskan hal-hal pelajar ni. Dan juga tahniah kerana dapat menganjurkan beberapa majlis di bawah pengurusan Biomix. Yang paling baru adalah e-conference, tahniah. Dan saya rasa esok pun ada. Esok adalah bersama dengan pelajar bio-entrepreneurship. Okay. So, tahniah. Dan untuk barisan baru di bawah pimpinan Encik Mohindar Sanggar, okay, tahniah atas pelantikan. Semoga saudara dan saudari dapat memberi khidmat yang terbaik untuk pelajar-pelajar kita lah. Okay. Dalam especially dalam musim-musim pandemik ni memang banyak cabaran. Cik Din sendiri dah penat, okay, menguruskan, tetapi atas bantuan esko-esko Biomix, benda ni dimudahkan lah. Okay, dan saya harap majlis ini dapat berjalan lancar tanpa banyak gangguan. Dan untuk semua ahli-ahli Persatuan Mahasiswa Fakulti Biotech, please berilah sokongan, dukungan dan bantuan. Sebab untuk memimpin ni bukan senang. So kena belajar. So dalam kesibukan tu jadi ada exam and then macam-macam lah. Tapi jangan lupa tentang kesihatan anak-anak sekalian. Jaga kesihatan, jaga SOP. Amat penting. Sebab status sekarang ni pun dah serius. So especially you all lah di kampus, jaga SOP supaya benda ni dapat kita bendung. Dan apa lagi saya pun tak ada teks ni. So pada kesempatan ni saya ingin memohonlah agar kepimpinan baru dapat berhubung rapat dengan pejabat TBA. Saya atau Cik Din atau Puan Zaitun atau Puan Cikin untuk memudahkan lagi urusan aktiviti yang akan dijalankan. So untuk yang esko yang lama, tahniah, terima kasih banyak sekali kerjasama yang you all berikan, yang telah you all berikan. Terima kasih banyak-banyak.
Saya rasa itu saja. Dan sebelum saya akhiri ucapan saya, saya doakan agar semuanya sehat, dapat teruskan pengajian dengan baik, dapat menguruskan majlis yang akan dijalankan. Okey, itu saja dari saya. Semoga semuanya selamat. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Demikianlah sebentar tadi ucapan daripada yang bahagia Prof. Mahdiah, Dr. Muhajir bin Hamid. Pihak majlis mengucapkan terima kasih di atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan agenda mesyuarat pada hari ini. Agenda yang akan dibentangkan pada hari ini dimulai dengan ucapan Presiden, pengesahan minit mesyuarat agung tahunan kali ke-16, pembentangan dan pengesahan laporan aktiviti tahunan persatuan, pembentangan dan pengesahan laporan kewangan persatuan, pembubaran ahli jawatan kuasa sesi 2020-2021 dan pelantikan ahli jawatan kuasa sesi 2021-2022. Seterusnya, bagi meneruskan majlis pada pagi ini, dijemput saudara Muhammad Ashraf bin Hajar Maidin, iaitu Presiden Biomed sesi 2021 untuk memberikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis kita, Siti Nur Maida, yang berbahagia Profesor Mari Dr. Muhajir, Timbalan Dekan Akademik dan Hal Ehwal Pelajar dan juga selaku penasihat untuk Biomix CPM. Yang saya hormati Encik Din yang banyak mengajar saya segala hal-hal baru yang merupakan juga penolong pendaftarkanan di Pejabat Timbalan Dekan Akademik. Barisan-barisan Exco Biomix Sesi 2020-2021, bakal barisan Exco Biomix Sesi 2021-2022 dan para hadirin yang saya hormati sekalian. Pertama sekali, saya Muhammad Ashraf sebagai Presiden Biomix Sesi 2020-2021 ingin mengucapkan terima kasih kerana menghadiri mesyuarat agung tahunan kita yang telah pun diberkati sebentar tadi. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih di atas kerjasama semua, iaitu kerjasama daripada pihak fakulti yang terutama yang banyak membantu dan mengajar kami sepanjang sesi 2021-2022 daripada cara perlaksanaan paperwork, cara perlaksanaan aktiviti, cara kewangan aktiviti dan juga cara-cara untuk kami berurusan dengan para panel-panel di luar sana. Terima kasih juga saya ingin ucapkan kepada wakil-wakil kuliah yang menolong dalam membantu Biomix dalam menyebarkan maklumat-maklumat kepada semua pelajar. Seperti kita maklum, dalam suasana PKP, dalam suasana lockdown, banyak maklumat yang ingin kita sampaikan dan wakil-wakil kuliah telah membantu dalam urusan-urusan demikian. Terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan-rakan bagi MPPCC yang lama dan juga MPPCC yang baru, yang banyak membantu dan bekerjasama dengan Biomix dalam usaha kita, iaitu usaha yang satu, iaitu dalam membantu para pelajar, membantu kebajikan para pelajar. Dan yang untuk ni, terima kasih tahniah dan terima kasih kepada tim Biomix 17, tim Biomix sesi 2020-2021 kerana dapat sangat-sangat menolong saya, dapat menjadi tangan dan kaki saya dalam menggerakkan aktiviti pelajar dalam usaha kita menjaga kebajikan pelajar bagi sesi ini. Tanpa orang semua memang agak kecundanglah saya pada sesi ini, tapi dengan lagi-lagi online ni, tapi dengan bantuan semua, alhamdulillah saya rasa kita dapat buat yang sangat bagus pada sesi ini. Untuk sesi Biomix sesi 2021-2022, saya ucapkan good luck dan semoga semua daripada kita dapat kekal menyokong dan dapat kekal membantu mereka. Dan saya mohon maaflah jika ada sebarang kesilapan dilakukan oleh pihak kami sepanjang sesi ini berlangsung. Kami juga masih lagi sedang belajar, masih lagi sebagai pelajar dan apa-apa kami akan cuba memperbaikilah untuk masa hadapan. Dan akhir sekali, saya nak kata semoga kita kekal kuatlah dalam sesi online ni. Sesi online ni masih ada lagi. Masih ada lagi norma baru yang kita kena ikut. Yang mana yang belum dapat vaksin, bolehlah kita bersama-sama mengaturkan untuk mendapatkan vaksin. Semoga kita dapat herd immunity
yang mana yang dengan SOP-SOP baru ni semua kita dapat hidup mengikuti SOP baru dengan pemakaian mask, dengan penggunaan hand sanitizer, dengan merekodkan suhu, mai sejahtera dekat zaman sekarang ni. Dan yang paling penting sebagai seorang pelajar, semoga kita dapat menghabiskanlah pelajaran kita dengan berjaya. Saya rasa itu sahaja ucapan daripada saya. Jadi saya paskan kembalilah kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Demikianlah sebentar tadi ucapan daripada Saudara Muhammad Ashraf. Pihak majlis mengucapkan terima kasih di atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Majlis akan diteruskan lagi dengan pengesahan minit mesyuarat agung kali ke-16 pada sesi 19-20 yang telah berlangsung pada 17 Ogos 2020 pada 4 petang sehingga 5.30 petang. Minit mesyuarat ini merangkumi ucapan Wakil Penasihat Biomix Encik Razimah Hidin, ucapan Presiden Biomix sesi 19-20 Saudari Halimatu Saadia binti Haji Mansor, pembentangan laporan aktiviti dan kewangan, pembubaran jawatankuasa Biomix sesi 19-20 dan pelantikan jawatankuasa Biomix sesi 2021 dan senarai kehadiran mesyuarat agung tahunan sesi 19-20. Minit mesyuarat ini telah disediakan oleh Setiausaha 2 Saudari Siti Nomaida binti Muhammad Taib dan disemak oleh Presiden Saudari Halimatu Saadia binti Haji Mansor pada sesi 19-20. Seterusnya, saya memerlukan dua orang ahli majlis untuk mencadangkan dan mengesahkan laporan minit mesyuarat ini. Hadirin perlu menyebut saya, nama mencadangkan minit mesyuarat ini disahkan. Seterusnya, orang kedua, saya, nama menyokong cadangan minit mesyuarat ini disahkan. Para hadirin. Saya Nusra Nabila mencadangkan minit mesyuarat ini disahkan. Saya Muhammad Ibrahim Yusin menyokong cadangan minit mesyuarat ini disahkan. Baiklah, terima kasih Saudari Sarah Nabila dan Saudari Imran atas cadangan dan pengesahan sebentar tadi. Pembentangan laporan aktiviti akan diteruskan oleh Saudari Darshini. Terima kasih Saudari Nurmaida. Seterusnya, majlis akan diteruskan dengan pembentangan laporan aktiviti persatuan sesi 2020 dan 2021. Untuk pengetahuan hadirin, Biomix telah mengadakan 5 program sepanjang semester 1 dan 5 program sepanjang semester 2 pada sesi ini. Laporan aktiviti akan dibentangkan oleh Saudara Mohinder Anak Lelaki Sangga dan Saudari Nurhaida Patricia. Dipersilakan. Terima kasih Saudari Pengurus Majlis. Okay, sekarang kita melihat laporan aktiviti bagi semester 1, 2020 dan 2021. Aktiviti program pertama adalah Biomix Bi-Weekly Quiz. Tarikh bagi program ini adalah setiap 2 minggu sepanjang semester 1 dan 2. Tempat bagi program ini adalah Quizzes dan Google Form. Objektif bagi program ini adalah untuk mengulang kaji dan memberi pendedahan kepada pelajar UPM mengenai terma dan pengetahuan awam bioteknologi, biokimia, mikrobiologi dan sel dan biologi molekul. Syarat penyertaan bagi program aktiviti ini adalah pelajar perlu menjawab soalan dan menghantar bukti penyertaan iaitu screenshot quizzes ke Google Form berserta dengan maklumat peserta. Para peserta mendapat merit. Semua pemenang mendapat merit dan isejek. Kumpulan sasaran bagi aktiviti ini adalah ramai 100 peserta dan jumlah peserta bagi program ini adalah sebanyak 90 hingga 560 peserta. Seterusnya, program Career Forum, A Glimpse to 21st Century Workplace. Hari bagi program ini adalah 5 Disember 2020 iaitu hari Sabtu. Tempat bagi program ini adalah Google Meet dan YouTube Live. Objektif pertama bagi program ini adalah untuk melahirkan mahasiswa yang berkemahiran untuk menghubungkan kemahiran keras dan kemahiran insannya, kemahiran lembut yang diperoleh dalam kelas dengan permintaan dan kemahiran di alam kerjaya pasca pandemik COVID-19. Objektif kedua bagi program ini adalah membolehkan mahasiswa untuk menentukan alat tuju kerjaya sama ada ke arah bidang industri atau ke arah bidang akademik berdasarkan perkongsian daripada para pencerama jemputan. Kumpulan sasaran bagi program ini adalah pelajar FBSP, pelajar-pelajar UPM serta masyarakat umum.
jumlah peserta bagi program ini adalah sebanyak 53 peserta dalam Google Meet dan 923 penonton dalam YouTube Live. Program ketiga Biomix sesi 2020-2021 adalah Biomix eSport Tournament Recombat Corona. Tarikh bagi program ini adalah 7 Disember 2020 sehingga 11 Disember 2020. Tempat bagi program ini adalah aplikasi PUBG Mobile dan Mobile Legends Bang Bang. Objektif pertama bagi program ini adalah untuk melahirkan mahasiswa yang bermanfaat kecanggihan teknologi seiring dengan peredaan masa. Objektif kedua adalah melahirkan mahasiswa yang sentiasa berdaya kreatif dalam mempelbagaikan penggunaan teknologi. Cara penyertaan bagi program ini adalah kumpulan peserta terdiri daripada sekurang-kurangnya 3 pelajar UPM dan seorang peserta luar. Yang kedua, setiap kumpulan perlu menghadirkan diri dalam setiap pusingan yang telah disediakan oleh pihak pengajar. Kumpulan sasaran bagi program ini adalah pelajar SBSP, pelajar UPM dan orang awam. Jumlah peserta bagi program ini adalah sebanyak 152 peserta. Seterusnya, aktiviti seterusnya adalah Biofusion and So the Adventures Begin. Tarikh bagi program ini adalah 13 Disember 2020. Tempat program ini adalah platform Google Meet dan Facebook. Objektif pertama bagi program Biofusion adalah untuk membentuk pelajar yang mempunyai semangat bekerjasama, bertoleransi dan hormat menghormati dalam kalangan peserta. Yang kedua, menghasilkan pelajar yang mempunyai semangat ingin tahu serta dahagan ilmu yang juga mampu untuk menerima idea baru. Yang ketiga, memupuk sifat bertanggungjawab, berkepimpinan, berketerampilan, berkomitmen dan berdisiplin dalam diri setiap kali jawatan kuasa program Biofusion and So the Adventures Begin. Yang keempat, pelajar mampu berbincang dan mengamalkan kemahiran mendengar serta memberikan maklum balas antara satu sama lain sepanjang program. Cara penyertaan bagi program ini adalah hanya pelajar FBSD tahun pertama sesi 2020 dan 2021. Kumpulan sasaran bagi program ini adalah semua pelajar FBSD tahun pertama sesi 2020 dan 2021. Dan jumlah peserta bagi program Biofusion and So the Adventures Begin adalah sebanyak 182 pelajar FBSD tahun pertama sesi 2020 dan 2021. Dan seterusnya, aktiviti seterusnya bagi Biomix sesi semester pertama adalah Biomix Stay at Home Challenge 2.0, Protect Ourselves and Our Loved Ones. Tarikh bagi program ini adalah 19 Disember 2020 sehingga 1 Januari 2021. Tempat bagi program ini adalah laman sosial Instagram Biomix. Objektif pertama bagi program ini adalah mempromosi kepentingan bioteknologi kepada para mahasiswa Universiti Putra Malaysia, khususnya pelajar Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul melalui pertandingan video dan poster secara atas talian menggunakan medium Instagram Biomix sebagai platform utama. Yang kedua, melahirkan mahasiswa yang sentiasa berdaya kreatif dalam mempelbagaikan penggunaan teknologi untuk digunakan sebagai sumber tenaga kerja bagi meningkatkan pembangunan negara. Cara penyertaan bagi program ini adalah yang pertama, pelajar peserta mesti terdiri daripada pelajar Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul. Yang kedua, hanya satu penyertaan bagi setiap kategori dibenarkan bagi setiap pelajar dan hasil karya adalah asli. Plagiarism adalah tidak dibenarkan sesama sekali. Yang ketiga, penggunaan bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris atau kedua-duanya sekali. Pastikan hasil karya formal dan boleh dipahami. Yang keempat, setiap peserta perlu memuat naik hasil karya di laman Instagram dan YouTube bagi pertandingan Biomix Got Talent serta mengisi Google Form yang diberikan. Kumpulan sasaran bagi program ini adalah semua pelajar Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul. Jumlah peserta bagi program ini adalah untuk pertandingan pertama, pertandingan Inspirational Code Challenge sebanyak 95 peserta. Yang kedua, pertandingan Biomix Got Talent sebanyak 23 orang. Dan pertandingan Biology and Me Infographic Challenge sebanyak 62 orang. Sekarang saya akan sambung dengan aktiviti semester kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Mohinde atas pembentangan laporan aktiviti semester 1 2020-2021. Sekarang saya akan sambung dengan aktiviti semester 2
sesi 2020-2021. Program pertama bagi semester ini yang telah kami jalankan ialah Primix Virtual Speakers Corner yang telah dijalankan setiap 2 minggu ganjil sesi kuliah sepanjang semester 2. Tempat yang telah dijalankan adalah YouTube dan Instagram Primix. Objektif program ini adalah untuk meningkatkan kebolehan pelajar dalam bidang pengucapan awam dalam penyampaian idea yang jelas dan bermanfaat. Objektif kedua adalah untuk memberi peluang kepada mahasiswa untuk mengasah kebolehan dalam bidang teknologi maklumat dan kebolehan videografi serta penggunaan aplikasi penyuntingan. Cara penyertaan program ini adalah mahasiswa daripada FBSB akan dipilih oleh Exco Multimedia dan AJK Multimedia. Google Form akan disediakan bagi penghantaran video yang berdurasi 3 hingga 5 minit untuk menilai keupayaan pengucapan awam dan penyampaian maklumat. Tema video akan disediakan oleh Exco Multimedia berdasarkan bulan atau isu semasa dan akan dimaklumkan seawal 2 minggu sebelum penghantaran video ke Google Form. AJK Multimedia akan menyemak dan menambahbaik grafik video yang diterima sebelum dimaknai ke media sosial Biomix. Kumpulan sasaran Biomix Future Speakers Corner adalah semua pelajar Fakulti Bioteknologi dan Biomolecular Science. Jumlah peserta untuk tema pertama freestyle adalah sebanyak 3 orang. Program seterusnya adalah forum Take Your Shot COVID-19 Vaccination, Understanding Islamic Perspectives on COVID-19 Vaccination yang telah dijalankan pada 21 Mei 2021 yang lalu. Tempat program ini dijalankan adalah di laman YouTube Biomix Official dan objektif program ini adalah untuk melahirkan masyarakat yang cakna akan kepentingan vaksinasi serta menghargai sumbangan institusi kesihatan dan institusi agama yang bekerjasama dalam usaha memerangi pandemik COVID-19. Objektif keduanya adalah melahirkan anggota komuniti yang berilmu dan mampu berbakti kepada masyarakat sekeliling dengan kemahiran-kemahiran insannya yang lengkap dalam dirinya. Kumpulan sasaran program ini adalah semua pelajar Universiti Putra Malaysia dan jumlah peserta tertinggi yang direkodkan adalah 571. Seterusnya, program ketiga adalah Biomix Resume Writing dan LinkedIn Workshop yang telah dijalankan sehari selepas program sebelum ini, 22 Mei, di Google Meet dan YouTube Biomix Official. Objektif program ini adalah untuk memberi pendedahan kepada para pelajar FBSB tentang cara menulis resume dengan betul dan menepati syarat industri masa kini. Objektif yang seterusnya adalah untuk memberi pendedahan tentang kepentingan LinkedIn iaitu jaringan profesional terbesar dalam mencari kerja. Tiada syarat penyertaan bagi peserta program ini. Kumpulan sasaran dia terbuka kepada semua pelajar UPM dan orang awam. Jumlah peserta yang telah direkodkan adalah sebanyak 543 orang, iaitu 530 pelajar UPM dan 13 orang awam. Program yang seterusnya adalah Show and Tell Dare to Reveal yang telah dijalankan selama seminggu dari 24 Mei hingga 31 Mei dan dijalankan atas talian. Objektif program ini adalah memupuk kebolehan menyampaikan idea dengan terang, berkesan dan dengan penuh keyakinan secara lisan dan tulis. Objektif yang seterusnya adalah menyemai kebolehan menggunakan teknologi dalam pembentangan serta menggunakan kemahiran bukan lisan. Syarat penyertaan adalah semua pelajar UPM. Syarat penyertaan adalah terbuka kepada pelajar UPM dan kumpulan sasaran adalah semua pelajar UPM. Jumlah peserta yang telah direkodkan adalah 14 peserta. Dan program yang terakhir yang telah kami jalankan sepanjang sesi semester kedua, sesi 2020-2021 adalah e-conference Mosquito Borne Re-Emerging Tropical Disease Dengue. Ini telah dijalankan pada minggu lepas, 6 Jun 2021 di YouTube Live. Objektif program ini adalah untuk melahirkan mahasiswa yang berilmu pengetahuan dan mempunyai kesedaran yang tinggi tentang wabak dengue yang berlaku di Malaysia. Objektif seterusnya adalah untuk menarik minat mahasiswa tentang penyelidikan wabak dengue supaya dapat memberi kesedaran kepada masyarakat umum mengenai penyebaran wabak dengue. Tiada syarat penyertaan untuk program ini. Kumpulan sasarannya adalah seluruh warga FBSB dan juga masyarakat awam. Jumlah peserta yang telah direkodkan adalah 105 orang. Saya berhubung kepada pengisi majlis. Terima kasih Saudara Mohinder dan Saudari Nur Haida atas pembentangan laporan aktiviti sebentar tadi.
Sebelum laporan ini disahkan, kami membuka ruang untuk para hadirin untuk bertanyakan soalan-soalan berbangkit. Jika tiada sebarang soalan, seterusnya saya memerlukan dua orang ahli majlis untuk mengesahkan laporan aktiviti ini. Okey, saya Maturi Paramasivam mencadangkan mesyuarat ini disahkan. Saya Adab Daniel B. Arifin menyokong cadangan laporan aktiviti ini disahkan. Terima kasih Saudari Maturi dan juga Saudara Adam atas pengesahan tersebut. Majlis akan diteruskan lagi dengan pembentangan dan pengesahan laporan kewangan Persatuan Biomik sesi 2020 dan 2021 yang akan dibentangkan oleh Bendahari Persatuan Biomik, Saudari Harshini Anak Perempuan Alaya. Dipersilakan. Terima kasih Saudari Pengerusi Majlis. Selamat sejahtera saya ucapkan, saya Harshini Nalia selaku Bendahari akan membentangkan laporan kewangan aktiviti Biomik untuk sesi 2020 dan 2021. Sebelum itu, untuk makluman para hadirin, hanya aktiviti-aktiviti yang menggunakan kewangan dibentangkan pada hari ini. Okey, kita mulakan dengan aktiviti semester pertama, sesi 2020 dan 2021, di mana aktiviti pertama yang telah dijalankan ialah Biomix eSport Tournament, di mana dari segi anggaran pendapatan, jumlahnya adalah sebanyak RM850 dan jumlah anggaran perbelanjaan adalah sebanyak RM850. Next. Dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan pula, jumlah pendapatan merupakan ringgit Malaysia RM985 dan jumlah yang dibelanjakan adalah RM670. Next. Okay. Aktiviti seterusnya merupakan Career Forum, A Glimpse to the 21st Century Workplace. Untuk aktiviti ini, dari segi anggaran pendapatan, jumlahnya adalah sebanyak RM180 dan jumlah anggaran perbelanjaan adalah RM180. Dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan pula, jumlah pendapatan merupakan RM174 dan jumlah yang dibelanjakan adalah RM174. Aktiviti terakhir bagi semester ini adalah Biomix Stay at Home Challenge 2.0, Protect Ourselves and Our Loved Ones. Dari segi anggaran pendapatan dan perbelanjaan, jumlah pendapatan merupakan RM450 dan jumlah anggaran perbelanjaan merupakan RM450. Dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan pula, jumlah pendapatan merupakan ringgit Malaysia RM450 dan jumlah yang dibelanjakan adalah RM450. Seterusnya, saya akan bentangkan laporan kewangan aktiviti untuk aktiviti-aktiviti semester 2 sesi 2020 dan 2021. Aktiviti pertama yang telah dijalankan ialah Biomix Resume Writing dan LinkedIn Workshop, di mana dari segi anggaran pendapatan jumlahnya adalah jumlah anggaran perbelanjaan adalah sebanyak RM200 dan jumlah anggaran pendapatan merupakan RM200. Bagi penyata perbelanjaan dan pendapatan pula, jumlah perbelanjaan merupakan RM300 dan jumlah pendapatan juga merupakan RM300. Aktiviti seterusnya merupakan forum Take Your Shot COVID-19 Vaccination, Understanding Islamic Perspectives on COVID-19 Vaccination. Jumlah anggaran perbelanjaan merupakan RM800 dan jumlah pendapatan juga merupakan RM800.
Dalam penyata perbelanjaan dan pendapatan pula, jumlah perbelanjaan merupakan RM800 dan jumlah pendapatan juga merupakan RM800. Bagi aktiviti terakhir bagi semester ini pula adalah e-conference Mosquito-Borne Re-Emerging Tropical Disease Dengue, di mana dari segi anggaran perbelanjaan merupakan RM583 dan jumlah anggaran pendapatan merupakan RM583. Namun begitu, terdapat beberapa perubahan dari segi penyata pendapatan dan perbelanjaan, di mana jumlah pendapatan merupakan RM150 dan jumlah yang dibelanjakan juga merupakan RM150. Hal ini kerana duit pendapatan dari bahagian hal ehwal pelajar tidak dapat diperoleh. Okay, seterusnya saya akan bentangkan cash flow account Biomix sesi 2020 dan 2021. Bagi semester pertama, akaun Biomix telah dibuka dengan opening amount sebanyak RM4,956.10. Seterusnya, kami telah mendapat komisen untuk aktiviti Koputra sebanyak RM314. Kemudian, antara perbelanjaan cash in dan cash out untuk aktiviti-aktiviti merupakan seperti yang para hadirin boleh nampak. Untuk cash in untuk Biomix eSport merupakan RM855. Untuk jumlah cash out merupakan RM670. Bagi aktiviti seterusnya, career forum, jumlah cash out merupakan RM174. Dan terakhirnya merupakan Biomix Stay at Home Challenge, iaitu sebanyak RM450. So closing amount pada semester ini merupakan sebanyak RM4,831.10. Bagi semester kedua pula, akaun Biomix telah dibuka dengan opening amount RM4,831.10. Dan antara perbelanjaan dalam semester ini ialah pemberian duit haidak, iaitu cash out sebanyak RM102 untuk pembelian face shield, di mana cash in kami telah mendapat RM530 dan cash out merupakan RM429.80. Antara aktiviti yang menggunakan kewangan, yang pertama merupakan Biomix resume writing, di mana cash out sebanyak RM300. Untuk forum take your shot, cash out amount RM800, dan untuk e-conference Mosquito Borne Re-Emerging merupakan RM150. Dan closing account setakat ini baki dalam akaun Biomix merupakan RM3,729.30. Di sini kita boleh melihat merupakan tuntutan kewangan. So, kesemua jenis tuntutan kewangan belum dibuat lagi diikuti dengan faktor lockdown. So, peruntukan yang sepatutnya diterima daripada pihak Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul merupakan RM920. Ini adalah amount cumulative untuk aktiviti semester pertama dan semester kedua. Kedua merupakan daripada bahagian hal ehwal pelajar, iaitu sebanyak RM700. So, jumlah amount untuk tuntutan kewangan sepatutnya RM1,620 yang belum dituntut lagi dan akan dibuat pada semester yang akan datang. Di sini kita boleh melihat untung bersih yang kami peroleh, iaitu di mana akaun Biomix telah dimulakan dengan sebanyak RM4,656.10 dan mendapat untung bersih sebanyak RM663.20, dan kini final amount jika ditambah dengan kesemua jumlah tuntutan kewangan akan mendapat jumlah amount iaitu RM5,349.30. So, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Hashni atas pembentangan laporan kewangan sebentar tadi. Sebelum laporan ini disahkan, kami membuka ruang untuk para hadirin untuk bertanyakan soalan-soalan berbangkit.
jika tiada sebarang soalan, seterusnya saya memerlukan dua orang ahli majlis untuk mengesahkan laporan kewangan ini. Saya Nurasidah Putri Sawanamid mencadangkan laporan kewangan ini disahkan. Saya Divian Mohan menyokong cadangan laporan kewangan ini disahkan. Terima kasih Saudari Nurasidah dan Saudara Divian atas pengesahan tersebut. Baiklah, majlis akan diteruskan dengan pembubaran jawatan kuasa biomik sesi 2020 dan 2021. Ditampilkan adalah barisan EXO dan top 6 biomik sesi 2020 dan 2021. Dimulai dengan barisan EXO biomik sesi 2020 dan 2021. EXO tugas-tugas khas, Saudara Adam Daniel Arifin dan Saudari Nurul Atika Muhammad. Seterusnya, EXO Sasyah dan Pembangunan Insan, Saudara Muhammad Imran Hussein dan Saudari Nurasidah Syahul Hamid. EXO Sukan dan Rekreasi, Saudara Sachindaran Manimaran dan Saudari Wishantini Seidu Madhavan. EXO Perhubungan Luar dan Pengantarabangsaan, Saudari Maturi Paramasivam dan Saudari Nur Saran Nabila Muhammad Zaini. Seterusnya, EXO Ekonomi, Saudara Dinesh Kumar dan Saudari Iza Nur Raihana. EXO Publicity, Multimedia dan Penerbitan, Saudari Nurul Izzati Muhammad Afandi dan Saudari Kirushanti Kumaran. Dan akhirnya, EXO Academic dan Alumni, Saudara Lai Thai Leong dan Saudari Nurul Hidayah Mok Rosidi. Seterusnya adalah barisan top 6 sesi 2020 dan 2021 dimulai dengan Bendahari Saudari Harshini Nalaya, Setiausaha 2, Saudari Darshini Lechmanan, Setiausaha 1, Saudari Siti Nurmaidah Mok Taib, Timbalan Presiden 2, Saudara Mohinder Sangha, Timbalan Presiden 1, Nur Haida Patricia Abdul Rahman dan Presiden Biomik Sesi 2020 dan 2021, Saudara Muhammad Ashraf bin Hajamaidin. Jutaan terima kasih diucapkan kepada semua barisan EXO Biomik Sesi 2020 dan 2021 atas jasa yang diberikan sepanjang sesi ini berlangsung. Seterusnya, Saudari Nurmaida akan meneruskan agenda untuk pelantikan jawatan kuasa. Terima kasih Saudari Darshini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, majlis akan diteruskan dengan pelantikan jawatan kuasa Biomix sesi 21-22. Buat pengetahuan para hadirin, sesi pemilihan bagi top 6 adalah melalui undian pelajar fakulti biologi dan sains biomolekul dan proses temuduga dijalankan bagi calon-calon EXCO. Dimulai dengan barisan EXCO Biomix sesi 21-22, EXCO tugas-tugas khas Saudari Iza Nurahana Muhammad Zawahir dan Saudari Kuhanishri J. Venkata Ramana. EXCO Sasyah dan Pembangunan Insan, Saudari Nur Shifa Imanina Nazri dan Saudari Nurina Zura Nazrin. EXCO Sukan dan Rekreasi, Saudari Chua Yi Lin dan Saudari Kavishri Sukumaran. EXCO Perhubungan Luar dan Pengantarabangsaan, Saudari Pravina Kanan dan Saudari Davina Selvi Tamil Selvan. EXCO Ekonomi, Saudara Aiman Hakim Zulkifli dan Saudari Divyashri Suryana Narayanan. EXCO Publicity, Multimedia dan Penerbitan, Saudari Shalmira Gopala Krishnan dan Saudari Siti Nurfatia Muhammad Razin. Dan EXCO Akademik dan Alumni, Saudari Ruzainah Muhammad Rizwan dan Saudari Humaira Afrina Zulkifli. Seterusnya adalah barisan top 6 sesi 21-22 dimulai dengan Bendahari Saudara Dinesh Kumar, Setiausaha 2 Saudari Nur Amira Farzana Khairul Ismail, Setiausaha 1 Saudari Maturi Paramasivam, Timbalan Presiden 2 Saudara Divian Mohan,
Timbalan Presiden 1, Nur Rashidah Shahul Hamid. Dan yang terakhir sekali adalah Presiden Biomed Sesi 21-22, Saudara Mohinder Sangar. Walau bagaimanapun, sebelum pelantikan ini disahkan, kami membuka ruang untuk para hadirin untuk bertanyakan soalan-soalan berbangkit. Jika tiada sebarang soalan, seterusnya saya memerlukan dua orang ahli majlis untuk mengesahkan pelantikan ahli jawatan kuasa Biomed sesi 21-22 ini. Saya Nur Izzati mencadangkan pelantikan ahli jawatankuasa Biomed sesi 21-22 ini disahkan. Saya Nusara Nabila menyokong cadangan pelantikan ahli jawatankuasa Biomed sesi 21-22 ini disahkan. Terima kasih Saudari Zati dan Saudari Sara Nabila atas pengesahan tersebut. Dengan ini, tanya diucapkan kepada semua barisan Esko Biomed sesi 21-22 dan semoga anda semua dapat menjalankan tugas masing-masing dengan cemerlang. Pembubaran sudah, pelantikan juga sudah. Lebih elok lagi jika kita mendengar sepatah dua kata daripada Saudara Mohinder Sangar sebagai Presiden baru Biomed sesi 21-22. Majlis mempersilakan. Terima kasih Saudari Pengerusi Majlis. Yang berbahagia Prof. Maria Dr. Majid bin Amir, Timbalan Dekan Akademik dan Hal Lebar Pelajar selaku penasihat Persatuan Biomix EPM Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul, yang dihormati Encik Din bin Ayub, penolong pendaftar kanan rangkap pegawai pemantau Persatuan Biomix EPM Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul, barisan Expo Biomix sesi 2020 dan 2021, barisan Expo Biomix sesi 2021 dan 2022, dan para hadirin yang dihormati sekalian. Saya Mohinder Sangar, selaku Presiden Biomix Session sesi 2021 dan 2022, ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pelajar FBSB yang telah menyokong dan memilih saya sebagai Presiden Biomix. Saya dan rakan-rakan seperjuangan saya akan buat yang terbaik untuk menjaga kebajikan pelajar dan mengharumkan nama Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul. Kami juga akan bekerjasama dengan pihak fakulti untuk menjalankan program dan aktiviti yang akan memberi manfaat kepada semua pelajar FBSB. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, seperti saya dinyatakan dalam tagline saya, "We will be the voice of FBSB students." Thank you. Demikianlah sebentar tadi ucapan daripada Saudara Mohinder. Diharapkan agar ahli majlis dapat menerima sebersedikit pengisian ucapan daripada Saudara Mohinder. Pihak majlis mengucapkan terima kasih di atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Sebelum majlis berakhir, diminta semua hadirin untuk membuka kamera masing-masing bagi tujuan sesi fotografi. Saudari Izzati Afandi akan mengendalikan sesi fotografi. Okey. Satu, dua, tiga, smile. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih Saudari Zati dan terima kasih atas kerjasama para hadirin sekalian. Dengan berakhirnya sesi fotografi itu tadi, maka berakhirlah sudah Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Biomix sesi 2021 pada hari ini. Saya mewakili majlis ingin memohon beribu kemaafan atas segala kekurangan yang berlaku sepanjang majlis ini berlangsung. Untuk makluman para hadirin, QR Code kehadiran akan dipaparkan semula sebentar lagi. Dan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sesiapa yang belum scan QR Code kehadiran boleh scan sekarang. Terima kasih. Sama-sama.